Belum lama ini beredar video YouTuber kondang Ria Ricis tengah makan gurita dalam keadaan hidup yang diunggah dalam vlog terbarunya. Ia mendapat kritikan tajam dari akun Garda Satwa Official karena dianggap menunjukkan kekerasan terhadap hewan. Adik Oki Setiana Dewi ini mengungkapkan permintaan maafnya atas videonya makan gurita. Namun, ia mengklaim gurita yang dimakannya saat ia berada di Korea tersebut sudah mati. Bergeraknya gurita karena ada campuran garam atau bumbu lainnya. Ia pun juga menampik ia tak peduli dengan hewan. Ia mengaku juga memelihara kucing liar di rumah.